Silakan, Zah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahar ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا خَزِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم ارحمنا بالقرآن. سبحان الله. Terima kasih anak ya. Suara yang indah, getar hati kita Abi ya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi. Silakan Abi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Azza bukan orang Arab. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi dia bisa menghafal. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an adalah fitrah manusia. Dan siapapun yang menikmati Al-Qur'an, dia akan menikmati jiwanya, menikmati fitrahnya, dan dia akan tahu siapakah dirinya ketika dia menikmati Al-Quran. Dan sungguh ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah fitrah manusia. Tidak bisa bahasa Arab, tapi dia bisa menghafalnya. Buku apa yang bisa dihafal seperti anak kecil seperti ini bisa menghafalnya? Sungguh tidak ada kecuali Al-Quran. Dan siapapun yang bisa melihat ini, dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan beriman kepada Al-Qur'an. Sungguh orang-orang yang akan melihat kenyataan ini, dia akan bersungguh-sungguh mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita semua, dialah pemilik kita, dialah yang memegang jiwa kita, dialah yang memegang fitrah kita.
dan kita tidak apa-apanya tanpa Al-Qur'an. Jazakumullah khairan akhi. Azan. Ustazi, jazakumullah khairan. Semoga jazakumullah khairan. Terima kasih Allah, insyaallah. Terima kasih Azan ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Azan. Kabar. Terima kasih telah mengantarkan Azan kembali hadir pada hari ini. Hafiz Indonesia, cinta Al-Qur'an.